Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa teman-teman semua. Kami tim Mompar Mampir Explore yang kali ini melintas di kota Semarang ya teman-teman. Atau lebih tepatnya singgah di salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal, yaitu Taman Bunga Celosia. Nah, bagaimana kondisi Taman Bunga Celosia saat ini? Yuk ikuti terus perjalanan kami. Tak lupa buat teman-teman yang masih selalu setia dan kasih masukan-masukan dan support buat kami, kami senantiasa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Anda semua senantiasa dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang barokah, dan senantiasa dilimpahkan kemudahan dalam setiap beraktivitas. Tak lupa juga buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel kami, yuk bantu subscribe dan share serta kasih masukan-masukan buat kami, karena satu subscribe dan masukan dari Anda semua bisa jadi penyemangat bagi tim kami untuk tetap berkarya dan terus berkembang. Taman Bunga Celosia Bandungan ini lokasinya berada di kaki Gunung Ungaran ya teman-teman. Dan panorama Pegunungan Ungaran sendiri merupakan daya tarik utama taman rekreasi yang satu ini. Dengan harga tiket sebesar Rp25.000 di hari biasa dan Rp30.000 di hari Minggu atau hari raya, Taman Bunga Celosia ini buka mulai pagi hari ya teman-teman, sekitar jam 8 sampai jam 5 sore.
banyak sekali wahana-wahana atau aktivitas yang bisa dilakukan di Taman Bunga Celusia ini. Di antaranya disediakan spot-spot yang cantik dan menarik, tidak hanya bagi pengunjung dewasa yang bisa menikmati wisata di tempat ini. Pengunjung anak-anak pun juga bisa dengan ceria bermain di sekitaran taman dengan berbagai permainan. Di antaranya adalah spot foto yang warna-warni, flower tower, white marine park, colorful pyramids, little Korea, taman kelinci, dan melihat berbagai macam jenis bunga serta miniatur landmark berbagai negara. Juga ada museum selfie penuh ilusi dan arena bermain anak-anak serta tempat-tempat belanja souvenir. Luar biasa, indah sekali ya teman-teman. Taman Bunga ini berlokasi di Jalan Gedong Songo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Di tempat ini kita bisa menikmati ratusan, mungkin bahkan juga ribuan jenis bunga ya teman-teman. Selain itu, nanti jika kita ingin membeli oleh-oleh, di tempat ini juga ada tempat penjualan bunga hias dalam bentuk pot yang berada berdampingan dengan wisata Taman Bunga Celusia ini. Selain bisa menikmati keindahan bunga-bunga di taman, di Taman Bunga Celusia ini juga ada cafe garden ya teman-teman, dengan nuansa yang rileks. Menikmati menu cafe garden Celusia dan sambil menikmati indahnya pemandangan Pegunungan Ungaran ya teman-teman. Kalau saya amati, tempat ini memang sangat recommended
dan cocok sekali digunakan sebagai salah satu tujuan wisata bersama keluarga ya teman-teman, khususnya anak-anak pasti sangat senang sekali jika diajak berwisata di Taman Bunga Celosia ini. Oke, mungkin cukup ini dulu yang bisa kami sampaikan ya teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan kasih masukan-masukan buat kami. Karena satu subscribe dan masukan dari teman-teman semua bisa jadi penyemangat bagi kami untuk terus berkembang dan tetap berkarya. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses selalu buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.